Ini saya akan tunjukkan macam mana nak buat spiral marinara. Marinara tu adalah gabungan daripada tomato paste dan seafood lah. Kata je sebut je marinara, marinara mestilah seafood, okey. Kena ada gabungan dua ni. Kena ada gabungan dua tu. Okey, bahan-bahan dianya adalah biasalah seafood, apa tu spiral pasta ataupun ditukar dengan apa-apalah. Apa ini saja pun boleh lah. Boleh lah. Ini ke fettuccine ke. Fettuccine je tak boleh. Fettuccine jangan. Ini yang kering punya ya, yang kering. Dan bahan-bahannya adalah untuk vegetable dia saya pakai mushroom, bawang putih, bawang besar ya. Lepas tu dan ini adalah sebagai hiasan dan bahan-bahan dia. Ini adalah oregano. Oregano dia punya rasa dia. Itu bahan-bahan penting yang diperlukan untuk buat marinara ni. Okey. Mula-mula macam mana tu chef? Okey, mula-mula biasalah kita panaskan api dulu ya. Chef pizza. Tolong masak boleh. Okey. Ni minyak ya kita gunakan lebih kurang dalam satu sudu besar minyak olive oil eh. Zaitun. Olive oil lah, minyak zaitun. Kalau pakai minyak biasa tak boleh? Boleh. Boleh jugalah. Tapi lagi sedap lah. Sedap dan menyihatkan. Ya. Okey. Kemudian? Kita panaskan. Lepas tu sebelum minyak tu panas, masukkan bawang putih. Dalam dua ulas. Okey. Okey, lepas tu masukkan bawang besar dalam tengah ulas. Tengok tak banyak. Yang ini hidangan kita sediakan untuk berapa orang makan? Ini untuk dua orang. Dua orang makan saja. Okay, dan masukkan. Ini lah seafood. Dan rasanya bahan-bahan seafood ni kita boleh letak mengikut kita rasa apa yang kita rasa lah ya. Udang, dan masukkan air sedikit ya supaya dia tak hangit. Dan juga bajet lah kan, katakan. Panas. Okey, chef, mungkin kadang-kadang ramai antara penonton di rumah sana yang gemarkan makanan barat ni. Tapi maklumlah, kos untuk bawa sekeluarga makan di luar mungkin mahal. Jadi bila bercakap tentang kos ni, agaknya berapa bajet yang diperlukan oleh seorang ibu yang ingin memasakkan spiral marinara ni untuk tiga orang anaknya, untuk sisi keluarga? Okey, biasanya memang tak lebih daripada RM10 lah. Bayangkanlah kalau dah campur dengan orang kata crab stick lah, apa udang sikit-sikit dah jadi seafood kan. Lepas tu dengan spiral dia punya tu, satu paket spiral pun lebih kurang dalam RM3-4 saja. Jadi memang kita menjimatkan ya. Terlalu memang menjimatkan. Dan berbanding kalau kita makan di restoran, harga semangkuk sepinggan marinara tu dah RM20. Kalau dah vegetable tu macam sayuran, suka hatilah nak masuk apa. Kalau tak suka sayur, sekadar dahlah boleh mengikut cita rasa kita sendiri ya. Dan selepas tu sementara dan jangan lupa ya, ini orang kata daun basil lah, masukkan satu daun basil ni penting juga ya. Penting. Lepas tu masukkan marinara yang sedap. Jangan masuk daun kunyit. Masuk daun kunyit ya. Sikit, ya. Daun basil lah. Okey, biasanya kalau sos, sebut je marinara mesti ada seafood dengan tomato paste. Okey. Masukkan sikit ya. Tomato paste ni bukan tomato sauce lah. Bukan tomato sauce biasa ya. Ataupun memang ada tomato yang tomato sauce yang khas di pasar untuk raya tu dan tulis sos spaghetti. Itu lagi senang, itu lagi sedap. Mana-mana jenama yang tulis sos itulah ya. Spaghetti. Lepas tu masukkan oregano. Kita masukkan oregano. Sikit sebagai perasa dia. Lebih kurang dua sudu sahaja oregano yang banyak. Okey. Ya, masukkan ni. Kemudian kita masukkan kita punya spiral. Yang sudah di orang kata sudah direbus ya. Sudah kalau yang belum direbus macam ni ya. Minit tu nak rebus. Kadang-kadang rebus kan. Rebus berapa lama tu nak rebus? Lebih kurang dalam 10 minit ya. 10 minit saja. Sampai dia lembut. Sampai dia lembut. Okey, kita masukkan. Dan tipsnya semasa merebus ya, masukkan sedikit minyak supaya nampak berkilat. Dan tak melekat ya, Syah. Tak melekat. Okey, masukkan sedikit. Maklumlah kan kadang-kadang saya ni tekak Melayu sikit, suka yang pedas. Jadi boleh ke kita cili padi lah tu? Boleh. Tambahkan cili padi sikit ataupun serbuk boleh, cili padi. Ikut cita rasa Malaysia. Ada serbuk cili padi yang dikeringkan tu masuk kat itu lagi pedas. Okey, masuk. Jadi chef ni ada apa bagai jenis masakan yang chef sediakan ataupun memang khusus untuk masakan barat je ataupun ada macam-macam. Macam saya sekarang ni membuat kelas masakan macam pastry, coklat dan sebagainya lah. Jadi kepada mereka yang berminat mungkin boleh melayari blog Chef Asma sendiri ya. Dan juga boleh layari untuk mendapatkan resepi spiral marinara ni, anda boleh layari laman web Wanita Hari Facebook. Dan kepada mereka minat mungkin boleh melalui blog Chef Asma, iaitu di http di chefasma.blogspot.com. Ya, jadi ada macam-macam lagi resipi. Dan jangan lupa masukkan ni apa dia punya perasa sedikit garam dan juga lada putih. Kerana ada seafood kita kena masukkan sedikit. Saya dah tak sabar nak makan ni. Lemon ada perasa sikit lemon. Bau-bau hanyir. Dah siap ya? Dah siap. Sementara nak tunggu kita siapkan spiral marinara ni, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini untuk melihat apakah hasil masakan. Sementara kami nak rasa dulu, okey? Okey. Sedap ni, tak sabar nak makan.
Tadi masa marinara terus jadi kek. Tak ada tak ya? Tak ada kan? Tak ada. Sebenarnya marinara sediakan oleh Chef Asma ini. Ha. Sebab kami rasanya sebenarnya tadi memang sedap. Sedap. Agak masam sikit. Saya... Tapi bagi pengembang-pengembang spiral ataupun spaghetti memang orang kata sedap. Sedap. Dan ini adalah kek hasil daripada pelajar-pelajar Chef Asma di Unita yang mereka buat tadi untuk... Tadi? Sebentar tadi? Baru saja buat. Baru saja buat. Masih fresh lagi. Dan terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi bersama kami sehingga ke akhir rancangan ini. Dan diharapkan apa yang kita bincangkan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan bukan saja untuk anda tapi pengajaran untuk kita juga di studio ini. Dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja makan tengah hari kita hari ini itu Alia Jaya Catering. Dan kami ingin tinggalkan anda bersama dengan nyanyian daripada Nora tentang ketulusan hati seorang wanita kot. Tajuknya Tulus. Dan esok jangan lupa untuk menjanjikan bersama kami jam 12 tengah hari dengan topik yang cukup istimewa. Mencari iaitu... Bugis. Apa tu? Pastikan terus setia bersama kami di Wanita Hari ini. Kita bersama dengan Nora dengan Tulus. Jumpa lagi. Assalamualaikum.